Umi suka tengok teratur je ni. Bagus. Teratur je. Itu apa tu? Apa? Oh, udang eh? Oh, sedapnya. Sambal udang. Sambal telur udang. Pagi-pagi ni anak masak special nasi lemak. Ada ikan bilis, sambal udang, telur apa? Telur mata, nasi lemak. Wah, sangat special hari ni. Anak sulung ni memang pandai masak, dia memang suka masak. Jadi oh, memang tunggu-tunggulah untuk kita nak makan. Alhamdulillah. Okay. Jom kita makan. Makan nasi lemak. Nasi lemak Sepang. Tak apa. Dah. Tapi nanti Mami itulah. Nanti Mami. Tu kena makan. Tak yang doktor punya betul-betul dua. Yang lain tu sapri pun je. Ambil tu Mami kat-kat tu. Tahu. Jom kita minum pagi di rumah anak sulung. Saya yang duduknya di Sepang. Apa nama tempat ni? Kampung Baru Lanjut. Kampung Baru Lanjut eh. Okey. Ada ini KFC. Tunggu lagi satu lagi. Timun. Anak-anak yang sulung ni dia rajin memasak. Dia suka makan, dia suka masak. Kalau nasi lemak tu dia memang suka sangat. Dengan ini dia sambal tumis udang. Ini dia ikan bilis goreng. Telur mata. Telur goreng lah. Telur mata ke tak? Telur mata. Timun. Lepas tu kita boleh makan bersama. Okey, ini timun. Ini timun. Wah, cantiklah. Tengok. Aira nak makan? Okey. Ini ya, ni. Ini buat Aira. Okey, jom. Jom kita makan. Thank you. Aira Aisyah nak makan ke? Mama Syah nak? Aira pegang apa tu? Makan ni sambal udang. Kan tak apa sih? Kan? Tak mau. Ambil lah. Suara adik. Mama masuk adik ya. Baik, this for you. Makan. Ni yang special ni. Masuk. Ambil. Okey. Wah, sedap lah. Sambal dia sedap. Sedap kan ni?
Mana nak ikan bilis ni? Memang lah. Anak sulung saya yang pertama memang pandai masak. Walaupun dia cikgu, tapi dia memang pandai masak. Sedap apa ni Mira, apa ni massage Omi. Tidur sedap ya.
Kakak makan? Saya tengok mesej.